Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mas Bas 88. Mudah-mudahan rekan-rekanku dimanapun berada selalu diberi kesehatan, selalu diberi limpahan rezeki. Kawan-kawanku, di mana saya berada? Mas Bas lagi di sebuah desa di Kecamatan Watu Malang, paling ujung selatan atau ujung barat daya. Ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukoharjo, di sebuah desa Gumawang Kidul, tepatnya ini di Dusun Siwadas. Kawan-kawanku di mana saya berada, ini Mas Bas lagi dalam rangka menyaksikan pilihan kepala desa, Desa Gumawang Kidul. Marilah kita ke lokasi saja untuk menyaksikan keseruan pilihan kepala desa Gumawang Kidul. Kawan-kawanku semua, ini Mas Bas sudah di lokasi Pilkades Desa Gumawang Kidul, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Lokasi Pilkades atau pilihan kepala desa Gumawang Kidul kebetulan ada di seputaran halaman Balai Desa Gumawang Kidul. Kebetulan halaman Balai Desa Gumawang ini cukup luas sehingga bisa untuk melaksanakan pilkades dengan gedung atau dengan bangunan yang cukup bagus dan cukup aman dari curah hujan yang sekarang lagi sangat ekstrim. Kawan-kawanku di mana saja berada, inilah tempat pemungutan suara Pilkades Desa Gumawang. Beberapa pejabat dari Kabupaten Wonosobo dan anggota DPRD tingkat 2 Wonosobo, ini Bapak Suwondo juga sudah hadir di lokasi. Sebagian besar sudah menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon kepala desa sesuai dengan selera masing-masing, karena kepala desa ini tidak bisa mutlak salah satu calon. Nah, di sini kebetulan ada 5 calon kepala desa. Nah, mudah-mudahan sampai berakhir nanti situasi kondisi baik cuaca maupun suasana emosional warga desa Gumawang itu bisa terkendali sehingga bisa berjalan dengan aman sampai selesai, tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Oke kawan-kawan, inilah Balai Desa Gumawang Kidul. Di sini sebagai sekretariat Pilkades kelihatan ada anggota Polsek, anggota Koramil, dan dari karyawan kecamatan yang sudah standby dari jam 7 pagi-pagi sampai sekarang masih bersiaga dan memberi keamanan dan kenyamanan kepada warga Gumawang Kidul yang melaksanakan pemungutan suara. Rekan-rekanku, inilah suasana tempat pemilihan kepala desa. Kita monitor. Semua untuk memilih calonnya masing-masing.
sekitar kalau gitu sudah pada tangan siap menyimpan suara yang sebenarnya akan dilaksanakan. Kurang lebih nanti pukul 13 tepat penghitungan suara akan dimulai. Lawang desa perkotaan ora main. Jadi kawan-kawan, kita lihat gambar di belakang sana, gambar dari gambar calon calon kepala desa di Desa Gumawang gitu. Oke kawanku, marilah kita saksikan saja bagaimana keseruan atau kelanjutan dari Pilkades Desa Gumawang Kidul ini. Mudah-mudahan sampai selesai nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan mudah-mudahan bisa aman sampai selesai. Oke kawan, kita lanjutkan, kita saksikan proses penghitungan suara dari hasil Pilkades Desa Gumawang Kidul.